merayakan ulang tahun ke-26. Bank Mandiri merealisasikan pasar murah mandiri di 260 titik di Indonesia. RCEO Bank Mandiri Region 2 Sumatera, Azahari Fikri mengatakan, program ini sebagai komitmen bersama masyarakat dan membantu keluarga prasejahtera yang tersebar di Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Total 1.300 paket sembako seharga Rp26.000 per paket yang terdiri 500 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng. Bank Mandiri melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Cara hari ulang tahun hari ini, sebagai wujud rasa syukur Bank Mandiri atas pencapaian yang sudah diraih. Nah, wujud rasa syukur ini, diantaranya kita lakukan kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini, ada sekitar 5.300 paket sembako yang kita bagikan. Yang kita juga sebar ke beberapa daerah ya. Nah, saat pagi ini kita sebar sekitar kurang lebih 1.300 sembako. Ya, memang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu di lingkungan sekitar Bank Mandiri berada. Jadi, sebagai perhatian ya, untuk masyarakat di sekitar. Tidak hanya di Palembang, acara ini juga digelar di 260 titik hingga 5 Oktober 2024 di seluruh Indonesia dengan total 70.200 paket sembako murah.